Halo teman-teman, Sobat Kaltara dimanapun berada. Kita sampai di lokasinya Bang Ipan, warga Punan Kalimantan Utara, Sobat Kaltara. Di sini ada motornya Bang Ipan nih, karena lagi musim hujan. Jadi mereka nggak kemana-mana kayaknya. Kita nggak tahu sih kalau Amonca sama Inang, karena Amonca sama Inang ini paling aktif Sobat Kaltara untuk ke hutan, mancing. Tapi kalau hujan seperti ini kan banjir nih. Kalau nggak gitu biasa cari cabe. Coba Kaltara. Oh ya, ketinggalan hari ini kita bawakan bawangnya ya sama Kaltara. Belikan bawang dulu. Nah, hari itu kita janji kemarin ya, akan belikan dia bawang. Dan kita sudah bawakan hari ini. Untuk keperluannya, ada bawangnya sama Kaltara. Karena mereka mari masaknya itu aduh nggak pakai bawang, katanya udah habis ininya bawangnya sama Kaltara. Dan kita kemarin kan nggak sempat tuh, karena Bang Egi juga sakit hari itu. Memang hari itu kita belikan kebutuhannya, tapi yang nggak ada bawangnya dari minyak, beras dan lainnya, lalu bawangnya sama Kaltara. Agak sepi ya Sobat Kaltara, mungkin lagi pada tidur. Habisnya kan kalau segini ini udah sore juga sih Sobat Kaltara. Tuh banyak penjaganya di kolong. Halo. Buka main. Malam sudah nih Bang Ipan, hey, bangun kau. Astaga. Iya. Tuh jagungnya Bang Ipan tuh udah subur. Sendiri kah? Oh, dorang pergi ke hutan. Ya, pagi. Siang. Padahal hujan enggak berhenti loh. Mana ada hujan berhenti dari pagi sampai sore. Oh, jalan-jalan ya. Ini aku datang bahkan ke bawang nih. Kemarin katanya mau masuk, enggak ada bawangnya. Ica sampai kita tidur. Oh, ikut juga dia tadi. Bang Ipan kemarin kayaknya ada ke sana ya, ke rumah ya. Oh iya. Tinggal di rumah kemarin. Kami ada gotong royong kemarin Bang Ipan. Lihat kayak yang di ini. Iya ya, yang kejadian itu ya. Namanya Pak Gembala. Di Pacem. Depannya Bude. Iya. Anu itu. Itu kita bakal bawang. Katanya kemarin masak enggak ada bawangnya. Kalau masak kan tak enak tu kalau tak ada bawangnya itu Bang Ipan. Ya, mungkin. Tapi biasanya dulu-dulu sering, kita tuh. Zaman dulu-dulu itu tak ada bawang, yang penting ada garam sama enak ya. Iya. Sama sih kami dulu Bang Ipan zaman dulu. Waktu orang pelihara juga aku juga. Sekarang bertemu bawang. Tapi enak aja ya. Enak. Simpan lah. Tuh memang lagi musim hujan nih teman-teman Sobat Kaltara. Bang Yege aja tadi pergi ke sekolah cuma berapa orang? Mungkin ada 20-an orang aja. Orangnya? Di sekolah tadi tuh paling 20-an aja anak-anak turun. Becek kan kalau di sini Sobat Kaltara. Kalau sudah namanya hujan, yang dari kampung Punan itu, dari blok-blok itu, udah nggak bisa masuk sekolah. Kecuali yang jalan-jalan poros yang dekat-dekat bisa jalan kaki. Yang bikin ramenya kan anak yang di blok-blok. Iya. Rame. Bang Iman kemarin Anda pergi berburu? Enggak. Hah? Enggak. Oh kemarin kemana? Enggak. Kemarin dulu. Kemarin kan saya enggak ada kemarin tuh. Kemarin nah, ada dulu. Kemarin tuh pas yang dapat labi-labi tuh ya.
Dapat labi-labi. Wish. Labi-labinya berapa hari habis? Kura-kuranya? Ya, waktu yang dorong dapat gurus juga. Dorong mancing ke sini sore itu. Malam itu juga habis. Iya kak. Iya. Aduh. Iya. Ya namanya si keluarga besar ya, Angipan ya. Iya. Ya berapa juga? Sorenya sudah itu yang. Sore ya. Di Agis itu kan? Oh iya, itu ke jalan itu. Habis itu, ya kemarin kan? Habis itu kemarin. Habis itu hari ini. Bang Ipan tidak berburu kemarin. Tidak ada. Sudah Bang Ipan semprot kayak yang di belakang tuh. Belum. Yang kemarin, iya musim hujan ya. Hujan kan. Hujan terus. Iya. Kemarin. Jadi soal ketara kita kemarin sempat ke Bang Ipan semprot ya nggak. Takutnya ada ular gitu kan. Berumput. Belum. Tapi saya dari sana kok nggak ketemu anak-anak ya. Mungkin. Dia nggak bilang pergi ke hutan gitu. Nggak tadi. Nggak. Kan aku tanya kemana, bilang kan masih pita, nggak tahu bilang mama mau main-main, bilangnya di jalan, bilangnya begitu aja. Oh, kesana iya, dia ya? Kesarannya kesana, nggak tahu masuk di blok itu kah? Tapi yang jelas. Tapi sudah siang. Iya siang sudah tadi. Udah jam 12 ya? Ya jam 12 itu lah. Tapi nggak ketemu tadi saya dari sana. Ada lah itu kena anu ya keselisian kamu itu ada lah masalahnya hujan. Kasihan si Andreas itu pula dia nanti kalau nah. Kalau enggak dia arah ke sana tapi enggak tersimpang berarti enggak mungkin dia mancing. Iyalah banjir orang hujan tadi banjir begitu dia ada tadi kan anu tadi kan berhenti di sedikit hujan ini. Nah pas berhenti nah paling lamanya jalan kayak mungkin sampai di rumah bapak anda yang nukang situ turun lagi hujannya. Ya deras sekali. Iya macam mana nggak deras ya. Apa kau masak Bang Ipan? Nggak ada. Labi-labi habis. Habis kura-kura habis. Ayo kita lihat. Wih bersih dapurnya. Gitu dong banyak lagi kayu mau bah ya. Sambil di mana kayu sih? Oh, kayu-kayu di belakang sini enggak bagus. Bagus juga. Susah bakal tara. Dapurnya bersih. Kalau pas enggak ada anaknya yang bikin ini ya berambur ya. Kalau pokoknya kalau sudah ada Andrea sama si Sarah, ambur sudah sini. Ini kok basah? Tempias kah? Iya. Atau dipel? Iya. Oh, dipel. Oh, gitu sama kata wah. Luar biasa. Dan itu habis kali itu habis ke tidurnya Rias tadi. Mereka ngapel tiduran Rias habis itu jalan ya. Habis itu jalan. Habisnya ku bilang pasti mereka di rumah nih. Hujan-hujan kan? Iya, tadi ada no hujan-hujan tuh. Itu kebunnya ke sana tuh sama Tara. Wow. Urus. Nanti mereka di sana aja itu. Nanti saya mau cari sayur juga, Pak. Daun singkong di mana daun singkong Bang Ipan yang tebal? Daun yang hijau banyak. Enggak tahu lah, di situ kalau yang aneh itu di situ aja. Daun singkong yang ini. Yang hijau. Di situ. Di mana? Di situ, di simpang situ. Simpang. Yang tempatnya Mbak Petrus itu merah kah kemarin ya? Iya. Merah ya? Petrus yang anu. Yang kayak itu, yang kayak yang panjang-panjang itu. Oh iya kah? Iya. Bapak bule panu itu yang sering singgah situ ambilnya kelihat. Pale. Pale. Pale sayur. Lain. Sianu, Pak. Tes. Lama sudah kita nak makan daun ubi. Iya, lama sudah. Ini aku mau singgah nih. Tadi istri suruh carikan daun ubi. Daun singkong. Nah itu tadi sobat ada si Monca, Inang, kita pergi ambil sama-sama. Juga. Baru hujan juga lagi bang. Mungkin ada itu juga. Dimana? Yang dibawa ini daun singkong tapi yang kayak gitu. Nah, kayak yang anu kayak jari. Panjang itu bang yang. Enak juga itu. Dibawa mana? Dibawa situ. Kebunmu? Yang ini, yang di sini, yang dibawa itu. Depan jalan? Iya, yang depan jalan ini. Oh iya kah? Banyak situ? Di situ kan. Ada bang. Soalnya sini banyak daun ubi, cuma daun ubi merah.
Tapi ubin daun ubi yang lebar-lebar itu kan, kan enggak enak tuh kalau kita masak agak kuning. Ya, itu enggak enak kalau itu. Itu isinya aja yang enak tuh. Itu kan yang enak itu kan yang begitu, yang panjang. Yang kutanam di sini kah? Ya, yang kok. Kita bakal mong itu. Subur. Coba banyak ini, ku datang sudah panen. Macam mana coba sedikit. Cukup aja kalian masak tuh. Cukup. Lain lagi dibawa situ ya. Ambil ini, ambil juga yang dibawa situ. Heeh. Wih. Cok, ditambah lagi, Bah. Banyak lagi rantingnya tuh. Iya. Kok jejer aja situ. Hmm. Apalagi kalau ini ke atas ini, be subur tuh Bang Ipan. Hmm. Indak mati-mati nih kayu kok potong nih. Matilah. Pakai obat kah tuh? Indak, mati sendiri jadi. Pakai ini ya. Lama jadi ada 2 minggu sudah enggak dapat hasil buruan nih. Iya. Sabarlah kawan Ipan. Aja tuh, tapi yang penting lauk lancar tiap hari. Lancar kemarin. Dapat kan? Dapat ikan. Aku beli ikannya kemarin tuh. Ikannya mereka. Iya, yang waktu dorong yang dapat pura-pura itu. Iya. Kan bingung, oh banyak anunya nih, banyak lauknya kan? Iya. Kan aku nggak makan itu. Makan kura-kura. Kalau itu ikannya aku makan. Kan enak tuh ikan. Iya enak ikan. Kan sungai kan? Segoreng sampai pagi. Pagi baru digoreng tuh, ya. Soalnya. Malam baru pulang sampai di rumah kan. Malam pakai sarapan ke sekolah. Ini tuh Bang Ipan. Baru Bang Ipan kalau gak berburu gimana? Iya gak dapat. Gak dapat. Udah dapat ini. Tapi syukur Bang Ipan ada aja sampingan-sampingannya seperti itu. Oh iya, kemarin aku sudah dibantu Midin nih potong-potong itu. Bajakannya ada gergajinya juga dibawa. Kau sih kau. Aku yang nelpon tuh. Enggak ada, enggak ada suaramu kedengaran. Jaringanmu kali jelek, Bah. Jelek jaringan di situ tuh. Gimana aku taruh HP-mu? Sini aja yang ada jaringan kan. Itulah, itu harus awal ketara kita mau ajak Bang Ipan untuk potong-potong bajaka. Tapi sekarang sudah dibantu Midin. Yang besar itu enggak kering-kering, Bah. Nggak lamanya kering, lama itu. Tapi yang itu kecil udah kering. Mungkin ada berapa lah. Keringan betul sudah ya. Kalau yang besar. Kapan Bang Ipan lagi ambil bajakanya? Soalnya kalau kering itu enggak ada lagi itu. Apalagi kalau kau kasih keringnya, kasih anu gini kan, orang kasih keringnya itu dikasih begini. Oh, dikasih berdiri. Supaya turun airnya itu. Oh. Airnya yang di dalam itu yang nyuruhnya enggak kering-kering itu. Kasih berdiri dia. Kan ditaruh di tembok. Ya. Kau punya tadi kan itulah dia maksud itulah dia lama kering itu karena kau kasihnya tadi kan gini. Kasih miring, si tidur kan. Kasih tidur. Harusnya berdiri ya. Kasih berdiri dia cepat mengalir dia itu. Iyalah. Airnya itu. Masalahnya juga anu Bak, kadang hujan kadang. Kadang sibuk juga kan. Kadang hujan disimpun lagi. Ya. Buka lagi. Tapi enggak apa-apa lah. Nanti kita ambil daun ubi sama Katara. Oke semuanya, sama Katara. Thank you. Ini pun juga tapi sedikit lama juga aku ambil. Kalian masak lah kalau yang dekat-dekat. Mendung tanpa hujan.